Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberikan jumpa pers. Ia mengatakan bahwa semua pembiayaan sekolah tingkat menengah atas akan dibiayai oleh Pemda Provinsi, sehingga tidak akan membebani pada orang tua siswa. Demikian, tim DNNTV melaporkan. Tidak berubah ya, Pak Sekda ya. Jadi ini berita baiknya, sesuai urutan jadwalnya, di tahun ajaran baru ini, SMA, SMK, negeri, itu gratis dari Pemprov Jawa Barat, dan kepada yang warga tidak mampu di swasta, kita juga ada biaya dari Pemprov untuk meringankan dan menggratiskan pembelajaran di sekolah swasta. Jadi tolong disampaikan, itu betul.